Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 4 Istanbul yang soleh dan soleha. Bertemu kembali dengan Miss Intan dalam pelajaran matematika. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar matematika bab 3 aproksimasi part 2. Pembulatan kepuluhan terdekat. Cara melakukan pembulatan kepuluhan terdekat itu ada 3. Yang pertama, pembulatan ke atas, kemudian ada pembulatan ke bawah, dan pembulatan terbaik. Pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas, caranya perhatikan angka satuannya dan ubah angka satuannya menjadi 0. Kemudian menambahkan bilangan 1 pada angka puluhannya. Contohnya 52 diubah menjadi 60 dan 28 diubah menjadi 30. Selanjutnya pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah caranya perhatikan angka satuannya, kemudian menghilangkan dan dijadikan angka 0. Contohnya 52 menjadi 50 dan 24 menjadi 20. Pembulatan terbaik. Pembulatan terbaik caranya kita perhatikan angka satuannya. Kemudian jika angka satuannya itu angka 5 atau lebih dari 5, misalnya 6, 7, 8, 9, maka dibulatkan ke atas. Dan jika angka kurang dari 5, misalnya 4, 3, 2, 1, maka dibulatkan ke bawah. Contohnya 52 diubah menjadi 50 dan 58 diubah menjadi 60. Perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama yaitu Dayu mengukur panjang buku tulisnya. Setelah diukur, panjang buku tulisnya adalah 21 cm. Jika panjang buku tulisnya dibulatkan ke atas, maka menjadi 21 sama dengan. Itu caranya, pertama kita perhatikan angka satuannya, kemudian ubah menjadi angka 0, dan menambahkan bilangan 1 ke angka puluhannya. Nah, di sini angka satuannya itu adalah 1, kemudian kita ubah menjadi 0, dan 2 ditambah 1 sama dengan 30. Jadi 21 jika dibulatkan ke atas menjadi 30. Selanjutnya, pada saat Meli mengukur berat badannya, timbangan menunjukkan angka 43 kg. Jika berat badan Meli dibulatkan ke bawah menjadi 43 sama dengan. Nah, ini dibulatkan dengan cara perhatikan angka satuannya, kemudian diubah menjadi angka 0. Nah, di sini angka satuannya 3, kita ubah menjadi 0. Jadi 43 sama dengan 40. Jadi 43 jika dibulatkan ke bawah menjadi 40. Beni mengikuti pendaftaran penerimaan polisi. Pada saat tes fisik, tinggi badan Beni diukur dan diperoleh hasilnya 176 cm. Berapa cm tinggi badan Beni dengan pembulatan terbaik? Nah, 176 sama dengan. Nah, ini kita bulatkan dengan pembulatan terbaik. Itu caranya, perhatikan angka satuannya. Karena angka satuan di 176 itu adalah 6 dan itu lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Nah, 176 sama dengan
6-nya kita hilangkan, kemudian 7-nya atau puluhannya ditambahkan 1, jadi 180. Jadi 176 jika kita bulatkan dengan pembulatan terbaik menjadi 180. Pembulatan hasil pengukuran kepuluhan terdekat. Contohnya hasil pengukuran berat badan suatu benda. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, angka yang pertama di sini ada 84. 84 jika dibulatkan ke atas menjadi 90. Dan jika dibulatkan ke bawah menjadi 80. Dan dibulatkan dengan pembulatan terbaik itu menjadi 80. Kemudian angka yang kedua di sini ada 37. 37 jika dibulatkan ke atas menjadi 40. Kemudian dibulatkan ke bawah menjadi 30. Dan 37 dengan pembulatan terbaik menjadi 40. Lalu ada 162. 162 jika dibulatkan ke atas menjadi 170. Dan jika dibulatkan ke bawah menjadi 160. Dan jika dibulatkan dengan pembulatan terbaik maka berubah menjadi 160. Kemudian ada 275. 275 jika dibulatkan ke atas menjadi 280. Dan dibulatkan ke bawah menjadi 270. Kemudian dengan pembulatan terbaik menjadi 280. Nah, itu adalah cara pembulatan kepuluhan terdekat. Kita dapat lakukan dengan pembulatan ke atas, ke bawah, dan terbaik. Selanjutnya untuk latihan soalnya yaitu di sini ada hasil panjang suatu benda. Nah, di sini hasil pengukurannya itu ada 25, 47, 76, 170, dan 187. Nah, hasil pengukuran tersebut silakan teman-teman bulatkan ke pembulatan ke atas, ke bawah, dan terbaik ke puluhan terdekat. Oke, teman-teman, silakan teman-teman kerjakan di buku latihan. Nanti setelah selesai tugas jadi foto, kemudian dikirim ke Miss Intan ya. Oke, teman-teman, selamat mengerjakan. Semoga Allah memudahkan teman-teman dalam mengerjakan tugas. Demikianlah pembelajaran matematika bab 3 aproksimasi part 2 pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman yang soleh dan soleha atas perhatiannya. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.